Hi, this is Liz. Come back. Welcome to new video. So, anyway, ini kayak gue beli barang random. Ya, bisa dibilang kayak misteri. Bukan box ya, karena tempatnya tuh nggak box. Ya, jadi misteri apa package. Gue beli aja. Kayak tiba-tiba gitu. Kayak ada promo gratis ongkir. Terus gue kepikiran request-requestan kalian yang kayak out of the box gitu. Kayak kenapa gue nggak coba gitu. Ya kan? Ya, nanti. Dan gue kayak penasaran gitu, mari kita unboxing ini paketnya. Itu sangat-sangat secret, rahasia sekali karena pertama dia ditulis di sini Fraggle, padahal sebenarnya ini barangnya bukan Fraggle ya. Jadi ya baguslah gitu. Terus ini emang ada tulisan no lipat and no tindi-tindi ya, karena ya Fraggle. Anyway, kita bakal buka bareng-bareng. Ya gue juga penasaran sih, karena gue beli barang terrandom yang udahlah gue beli aja gitu, yang sesuai ekspektasi kalian yang sangat-sangat tinggi itu, dan semoga aja ekspektasinya juga tinggi. Mari kita buka. Tunggu dulu, sebelum lanjut videonya bantu aku dong untuk subscribe YouTube channel ini dan follow Instagram aku di sini di Desi Enata. Semakin kamu banyak request dan komen dan juga bantu juga share, semakin aku semangat untuk bikin konten yang menarik untuk kamu. Dan kalian juga bisa dapat promo-promo diskon menarik ya yang ada di description box aku untuk keterangan baju yang aku pakai hari ini atau juga makeup yang aku pernah rekomendasikan. Kalian dapat beli di sana karena dengan pakai kode voucher aku kalian dapat diskon yang menarik. Aku juga nggak sabar sih. Lihat, ini tuh benar-benar masih tersegel dengan rapi. Mari kita buka ya. Sekarang jadi ada warna pink sama putih. Waktu gue beli ini, pakaian ini tuh nggak ada ukurannya. Jadi gue juga ngerasa kok ini baju aneh ya, nggak ada ukurannya gitu. Oh my god, ini apa? Apa ini? Oh, ternyata tuh, oh my god, oh my god, ternyata tuh. Kenapa gede banget? Lihat deh, ini emang gede banget. Ya emang bener sih one size, tapi ini kegedean juga. Tempat gue aja nggak segede gini. Kemarin aja gue bikin yang konten ini nih, itu gue extra S. Ini mah kegedean. Jadi Bandung ada inian apa sih namanya tuh? Logo suster gitu kita masukin. Gimana sih? Segini sih. Oh, oma. Ini. Gue udah kayak suster gak sih? Suster Jepang. Ya gak sih? Gue kayak suster Jepang gitu. Ini gak sih? Gue kayak suster Jepang gitu gak sih? Ya ampun, ya harus berdiri. Soalnya ada ininya ya, kayak ada wire-nya, apa namanya, wire-nya gitu, kayak wire-nya. Ya Allah, gue kayak orang Jepang ya cuy, yang di film-film itu. Omah, ini bajunya nih street, ternyata street ya, cuman menurut gue ini kayaknya panas deh streetnya, bukan yang lembut gitu. Maksudnya kayak gimana ya, jangan cuma buat sekali pakai doang, bisa tahan-tahan lama dipakai beberapa jam. Oh, ini kayak baju PMI ya. Oh, baju dokter ya. Ini tuh ya kan ada di sininya, apa namanya, logonya di sini. Enggak tuh, ini bukan karet, jadi satu bahan juga, sama kayak yang ini, yang bahan dasarnya. Kampion, bajunya sangat-sangat menarik. Dan ini kayaknya seksi banget. Ada lingerie-nya juga. So anyway, waktu gue beli ini tuh pokoknya di bawah, kalau nggak salah sih satuannya ya, itu di bawah 50.000 deh, kalau nggak salah. Pokoknya nggak sampai 70.000, 60.000 gitu deh. Cute banget. Ini kayak baju apa sih? Kayak baju anak sekolah gitu loh. Oh, ini roknya. Ya nggak muat lah. Lihat deh, roknya kecil banget begini. Ini gue heran sama yang jual-jual baju beginian ya. Lo lihat dong tuh, ini tuh kecil banget dan juga kayak pendek banget. Ini tuh ibaratnya kayak kenlap makan baby gini doang kali, orang kecil banget. Menurut gue ini bahannya panas, namanya ya,
gua nggak bisa mendeskripsikan bahannya, cuma ini kayak bahan taplak meja, jujur kayak bahan taplak meja gitu loh. Pantesan aja harganya ini murah karena bahan taplak meja. Ya udah kayak dibikin rok, terus kayak cuma ditempel gini. Ya wajar aja sih kalau ini harganya juga kayak di bawah 50 ribuan gitu. Cuman strap udah gitu, strapnya cuma satu lagi nih. Cuma satu, seharusnya kan dia bikin dua strap gitu biar kuat gitu. Tuh sih kelihatannya bagus ya, karena model-model begituan jadi kayak gitu. Jadinya kayak menggoda gitu, gue pengen ngeklik beli. Tapi pas datang kalian bisa menentukan sendiri gak sih. Ini kalau dipakai tuh kayak gini. Tapi ini menak lucu. Yang ini lucu sih menurut aku. Pakai kayak gini. Nih, kalau dipakai ya beginilah bayangannya tuh. Kayak lucu, menarik. Di situ enggak ada padding-nya di sininya ya. Di sini tuh enggak ada padding-nya tuh. Jadi kalau ini enggak ada padding ya, di sini enggak ada padding-nya tuh kayak terlalu gimana gitu ya, kayak kurang. Jadi itu payudara tuh kelihatan kayak turun banget gitu ya. Kalau payudaranya kayak mangkok sih nempel nggak goyang-goyang, keras gitu kayak dari batok semen ya, cocok aja gitu. Tapi kan kita kan perempuan, payudaranya kan alami ya, wanita tulen tuh, jadi kan kurang kayak confident gitu. Dan ini memang cukup banget dipakai buat begitu aura-aura birahi yang ingin gitu deh ya, pada saat jam-jam sama pasangan cocok nih pakai baju ala suster gitu, kira-kira kayak jam-jam 1 malam ya kan menggetarkan pasangan. Terus lu kayak gini kayak gue pakai ala-ala poni gitu kan. Gue jadi ngebayangin diri gue sendiri. Gue ngebayangin diri gue sendiri begini ya, gili kayak gue. Tuh. Gitu. Terus gue pakai baju ini ceritanya kan. Kalau pakai double baju menurut aku ini kayak kaos biasa dan juga kayak panjangnya aku udah double ya. Tuh. Di panjang dia selengan nih, cuman ini karena stringnya kurang begitu enak sih. Maksudnya kalau yang agak gemuk dari gue, tangannya nggak enak, terlalu sempit banget dan bahannya panas gila. Sumpah nih harus pakai ini tuh, lo harus nyalain AC dan dingin gitu. Kalau nggak pakai AC begini lo tambah panas gitu, kayak keringetan lo ibaratnya mau gejolak jiwa asmara tapi jadi kucuran banyak keringat gitu. Kayak kurang pas gitu. Seharusnya tuh dia kayak di tengah gini enggak sih? Ya enggak. Gitu kayak di sini gitu. Dia kayak miring gitu. Kayak ini kurang, kayak kalau di tengahnya kayak kurang gitu. Kayak berkerut tuh. Kayak menurut gue ya kayak kurang aja sih. Itu di doublein di bawah apa namanya tuh, belahan gitu kan ya. Harus ada double gitu. Double buat nggak gimana-gimana gitu loh, biar anak kita nggak lecet gitu. Anu cewek bayangin aja begini nih, ini depannya, ini masuk ke belakang, udah gitu ukurannya gede kan. Ini kegedean menurut gue tuh, kegedean. Udah gitu kayaknya jahitnya tuh kayak agak ngasal gitu, ikat aja begini di samping. Tuh juga pakai gini kan, habis pakai langsung nggak dipakai lagi, cuma dipakai cuma buat adegan. Poni cewek-cewek ya, cewek-cewek gua rasa harus pakai poni dah, biar kayak cewek-cewek Jepang gitu kan. Kan di Jepang kan yang cosplay gitu gini kan, terus kayak agak-agak gini manja ke pasangan yang ini. Gak boleh ditiru, gue iseng-iseng aja. Dulu adegan percontohan gitu, gue cuma gak tahu sih. Gue kayak anime yang Jepang gitu kan. Teka sukudore tatu ne, sukudore ekta ne, kalau bahasa Indonesia nya gini,
Bapak, sakit apa? Aku periksanya mau di dalam atau di luar, Pak? Kenapa? Mau dipanggil AA atau Akang atau Mamas? Suka yang mana? Sumpah ini gue udah tadi ngakak ngeliat ini tau gak sih? Ya lucu, cuman kayak sama tugas PMI. Kita coba dulu. Ya, ini ngepas banget. Kayak sempit, kayak gak enak gitu tuh. Seperut sini nih. Apa sih ini gak enak banget? Perut gue jadi kayak berapa lapis. Tumtarni. Ini nggak ada aksesoris kepalanya, jadi kayak kurang lucu, ya kan? Ini kayak anak sekolah gitu loh, guenya kayak anak sekolah. Nah, kak, ruang IPS 2 di mana ya? Aku anak baru, boleh tahu di mana? Kenapa kak? Mau anterin bareng? Boleh deh kak, yuk. Cuma ini baju sempit, apalagi roknya, lihat tuh rok. Ini udah sampai ke perut banget. Pantat aja gak bisa ketutup gua rasa, pantat itu gak bisa ketutup. Ya, bersama dengan pasangan gitu. Berbulu gara-gara kena strapnya, nih. Anyway, untuk barang-barang rekomendasi yang aku beli ini, yang sebenarnya unfaedah. Antara unfaedah dan faedah, ya mungkin ada plus minusnya. Ya plusnya itu, ini baju seragam bisa digunakan bersama pasangan untuk menambah daya. Yang bikin gitu lah pokoknya. Jadi pasangan lu tuh gak bosen gitu. Pakai baju-baju yang kayak cosplayer gitu. Menurut gue sih lucu-lucu banget ya. Secara gue aja pakai bandu ini kayak tambah ketagihan gitu. Kayak ngerasa diri gue cakep. Gue ngerasa diri gue cakep pakai gini. Mungkin menurut gue juga ini gak bisa dipakai terlalu sering gitu. Tadi yang sebelumnya gue bilang, karena patu panas pakai ginian gak bisa menyerap keringat. Jadi kalau misalkan lo pakai ini tuh kayak cuman berpose manja di depan pasangan, lalu lo kalian melakukan doing to it, ya kan? Ya udah, abis itu baju dihempas-hempaskan, ya udah, lalu bye. Ya udah, baju nggak dipakai lagi karena cuma buat adegan dengan yang itu one aja gitu, biar menambah tambah menawan, jadi daya jiwa mudanya makin keluar. Emang udah nggak muda? Ya nggak tahu juga sih, mungkin yang bosen sama pasangan lo, ya lo bisa aja rekomendasiin pakai baju beginian menurut gua gitu. Karena gua sendiri aja ngerasa kayak lucu sendiri nih, guanya ngerasa kayak diri gua cakep pakai ginian tuh. Yang menurut gue ini emang kayak sesuai harga, dan menurut gue kalau misalkan ini cuman buat dipakai yang buat seling-selingan aja, don't worry, nggak apa-apa, lo simpen aja beginian gitu. Kalau bisa lo sewain, ya. Tapi anyway, kalau ada kalian yang mau baju ini bekas gue review ini, ya kalian bisa langsung drop ke komen atau ke DM gue gitu. Jadi gue bisa ganti yang lain buat review-review yang lain selain yang ini. Jadi kayak ini bisa kalian pakai karena ini cuma buat barang review aja. Bantu aku untuk kasih masukan untuk konten-konten selanjutnya di kolom komen, dan juga share konten ini. See you next video and bye-bye.